Indonesia, satu-satunya negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam kekayaan alam. Saat ini, Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN di penghujung tahun 2015. Sebagai bank yang terpercaya, Bank BRI akan selalu membantu mesejahterakan rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang swasembada pangan, mendukung kemandirian, serta kedaulatan pangan dan maritim. Bank BRI selalu memberikan yang terbaik. Salah satunya dengan menawarkan kredit pangan BRI, yaitu kredit modal kerja dan atau kredit investasi di sektor produksi, home industry, dan perdagangan. Kredit pangan BRI bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik on-farm maupun off-farm. Kredit pangan BRI terdiri dari dua jenis, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi. Untuk kredit modal kerja, waktu pengembaliannya maksimal 3 tahun. Sedangkan untuk kredit investasi, menawarkan pengembalian kredit dengan jangka waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan kreditnya. Kredit pangan BRI mempunyai beberapa keunggulan. Salah satunya adalah pemberian fasilitas pinjaman hingga 1 miliar rupiah. Keunggulan lainnya adalah pemberian insentif sukses panen bagi para debitur yang membayar kewajibannya sebelum jadwal panen atau angsuran. Siapakah calon debitur dan apa persyaratannya? Para debiturnya adalah individu atau perorangan dan badan usaha. Persyaratan mudah untuk debitur individu cukup dengan melampirkan KTP, kartu keluarga, dan legalitas usaha. Sedangkan untuk debitur badan usaha, harus melampirkan akte pendirian badan usaha dan legalitas lainnya, seperti izin usaha mikro dan kecil atau IUMK, SIUP atau SITU, TDP, dan NPWP yang berlaku, serta tidak memiliki kredit bermasalah di bank atau lembaga lainnya. Dengan adanya kredit pangan BRI, Bank BRI percaya dapat membantu dalam perluasan kesempatan kerja, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat. Bank BRI memahami bahwa kemakmuran dan kesejahteraan adalah hak setiap insan. Mari tingkatkan usaha Anda di bidang pangan dan kita wujudkan kedaulatan pangan dan maritim bersama Bank BRI.